Untuk mencegah penularan COVID-19 pada libur Natal dan Tahun Baru 2022 mendatang, pemerintah Provinsi Jambi akan mengeluarkan surat edaran larangan cuti dan perjalanan keluar daerah pada Natal dan Tahun Baru bagi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi Jambi. Larangan tersebut berlaku pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022 mendatang. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan apabila ASN diberikan cuti, dikhawatirkan akan pulang kampung dan akan terjadi penularan COVID-19, mengingat wilayah provinsi masih dalam masa pandemi. Gubernur Al-Haris menegaskan jika ditemukan ASN yang melanggar surat edaran ini, akan diberikan sanksi disiplin ASN. Masih COVID kan, maka memang itu kebijakan yang pas saya kira, sehingga tidak ada PTS kita yang ke luar daerah selama berlangsungnya Nataru ini, ya. Kebijakan kita apa Pak kalau ada yang melanggar aturan tersebut? Yang jelas kan kalau sudah bicara edaran dan diikuti, ya tentu sanksi yang kita berikan, ya. Azam Asmi, Jambi TV.